Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan MJM Marno Jaya Motor. Mulai hari ini kita mengambil stoknya untuk Kijang. Hari ini kurang lebih ada 15 unit. Kita mulai dari yang pertama ya, Kijang G tahun 94, AC double, power steering. Mobil siap pakai nih, mobil masih bagus semua, dalamnya rapi ya. Lihat aja dalamnya tuh semua, interior masih orisinil. AC sudah double ya. Kijang G tahun 94, warna merah maron. Pajak bulan 6 sudah dibayar. Ini dalamnya semua ya. Dalamnya rapi tuh. Kebetulan kemarin tuker tambah sama LGX. Nama sendiri ya. Malah enak. Kijang G tahun 94. Saya buka harga murah 39.500 saja, masih nego. Berikutnya nih Kijang Roper tahun 93, Kijang Roper GRG 93, AC double, power steering, power window, central lock, ban masih baru, pakai dop aja, ban Bridgestone. Ini saya buka murah 33.500 saja, tahun 93. Silakan lihatnya, dalamnya rapi semua, lihat tuh dalamnya rapi semua ya. Tahun 93 GRX, mesin oke, AC dingin. Tahun 93, 33.500 saja. Berikutnya lagi nih, nah inilah. Bila bapak pengen jual mobil, mau datang ke titip MJM bisa. Ini kebetulan kemarin orang datang sini titip jual Kijang SGX tahun 2002, masih orisinil semua nih, belum dapat apa-apain ya. Orisinil semua 2002, belum saya cuci karena baru datang. Lihat dalamnya, masih seperti baru dalamnya. Kebetulan nama sendiri ya, ini titip jual aja. Cuman gak apa-apa nih, saya buka harga nih 63 juta tahun 2002, masih nego. Nanti terima rapi ya, yang lecet-lecet itu ada dikit depan tadi saya lihat dalamnya tuh. Dalam interior masih hasil, sarung cuk ini dalamnya masih hasil semua. Lihat dalamnya seperti baru ya, kilometer kurang lebih 125.000. SGX 2002 sudah happy ya. Nama sendiri, pajak bulan 9 hidup ya, bulan 9 hidup. Berikutnya lagi Kijang SGX tahun 95, ban baru semua, 544 nya baru semua. SGX tahun 95 18 ya 18. Lihat dalamnya juga masih orisinil semua, itu dalam masih orisinil. BMJN terkenal nih, Kijangnya kurang lebih ada 15 unit. Silakan, semua tuh dalamnya semua ya. Ini saya buka harga ini 47 juta masih nego. SGX tahun 95 masuk sini, langsung ya. Sini terus, iya pokoknya dia tengah Kijang ya. Ini lagi Kijang Kaktus 97, masih orisinil dalamnya, masih orisinil. Udah RPM peleknya cantik lagi, peleknya lihat tuh lihat dalamnya masih orisinil semua, seperti baru. Lihat semua interiornya tahun 97 ya, Kijang kapsul pertama, sudah RPM 6 speed, bodi mati kaleng semua ya. Murah nih harganya, 47 juta saja, masih nego. Tahun 97 pertama keluar nih, lihat bempernya nih pak. Nah, mesin oke, power steering oke. Berikutnya lagi nih Kijang Grandista tahun 96 long 96 long ya. Ini lagi dibersihin semuanya, pajak terima panjang, lagi diperpanjang nih, ganti plat nomor 96 long. Saya buka harga 47 juta saja. Nah, berikutnya lagi Kijang lagi, aduh ini dia memang banyak Kijangnya. Kijang Kasul 2001 sudah happy ya, bodi masih semua kaleng, dalamnya orisinil, cuma warna catnya nih aneh nih ya, apa ya, biru-biru telkom, tapi nggak masalah, yang penting mesin surat semua hidup. AC dingin, power steering, power window. Ini saya buka harga 67 juta saja, masih nego. Nah, ya. Kijang lagi. Berikutnya lagi nih, Kijang Super 92. Ya. Pickup ya, pajak kiri semuanya hidup. Sudah power steering, ada AC, ada tanduk. Jarang nih saya selama dagang ini dapat Kijang pickup yang pajak kirinya hidup. Biasanya pajak mati, kir mati. Ini saya buka harga 35 juta saja, masih nego. Silahkan datang, siap buat usaha, nyari duit apa saja. Nah, berikutnya lagi ke sini aja, yang Kijang semua nih hari ini. Yang belakang gak usah.
Ah, ini kijang ngantik lagi nih. Kijang Grand Nestra tahun 94, pangan pertama dari baru. B-nya B Jakarta Pusat, Johar Baru yang 15 long ya, long ya. Bagi penggemar Grand Nestra silahkan datang ke MJN. Pajak bulan 5 sudah saya bayar. Bodi memang waktu saya beli orsinil cat boleh, sekarang baru saya cat kemarin kurang lebih habis 4 juta. Dalam semua orsinil tidak ada bekas rokok. Coba kita buka ruang mesinnya ya. Ruang mesinnya. Kilometer juga masih rendah. Tangan pertama dari padu long, warna tua. Nah, lihat mesinnya tuh ya. Maaf ini khusus penggemar aja ya. Ini harganya agak mahal. Jangan salah. 50 juta masih nego pajak panjang. BPKB masih tangan pertama. BB Jakarta Pusat. Kijang Grand Nestra long yang 1,5. Pelek semuanya masih orsinil, cuman kotor ya. Berikutnya lagi nih. Nah, ini lain ini. Carry 1000 Victoria Alexander. Tahun 98 masih orsinil. BPKB juga masih lama ya, yang komando nih. Bagi bapak-bapak pengen yang uangnya cekak sedikit, ini bisa buat usaha, bisa buat keluarga, apa sajalah. Bensinnya ini perawatannya mudah, harga jualnya juga mudah. Nggak usah khawatir, kalau udah bosan jual lagi ke MJN. Nah, gitu kan, potong sewa. Wah, ini stok yang paling lama di MJN nih. Bicara 4x4, tahun 93 nih. Ya, jadi bagi bapak-bapak kemarin yang sudah ter-DP, terpaksa DP-nya saya guburin, akan saya jual ke orang lain lagi dengan harga 55 juta. Nego tipis ya, nego tipis. Pajak cuma hidup, AC dingin. Berikutnya lagi nih, aduh ini bapak-bapak yang penggemar Kijang Diesel nih. Nah, sudah lama nggak jumpa Kijang Diesel ya. Kijang Diesel tahun 2001, ya 2001 mobil semuanya masih kaleng, bodi semua, dalamnya orsinil bersih, disarungin, masih ya, masih kaleng semua. Buku menang lobok masih servis masih ada. Ini harganya saya buka 80 juta. Jangan. Tahun 2001 ya, LG Diesel. Ya. Masih semuanya lengkap atas nama PT, kilometer 300.000. Asli ya, bukan diputer, asli ya. Nih. Ini mobil kemarin habis dari Solo baru nyampe 2 hari lalu, belum saya cuci ini ya. 80 juta masih nego. Berikutnya lagi nih, Suzuki Carry 1000 ya. 1000 yang komando juga, karoseri Nisako. BPKB-nya masih lama, faktur sama karoserinya masih ada dari Nisako-nya. Ini harganya murah, 23 juta. Kalau saya tadi berapa nih? Bukan ya? 27. Ya, ini kalau saya 27. Berikutnya lagi nih, Kijang Kapsul lagi nih. Kijang Kapsul yang jen ini ya. Kijang Kapsul tahun 2002. Kebetulan ini tahun kemarin awal Januari beli dari saya 70. Kebetulan nih orangnya lagi corona pengen dikecilin lagi. Tadi udah saya betulin namanya master rim sama bosternya habis 1,5. Gak apa-apa biar penitip kita rawat karena kita dikasih percaya nih. Ya alhamdulillah masih percaya BM, mudah-mudahan berkah aja intinya. Bisa buka harga 67 juta nih, kutipis 2002, bodi masih kaleng, dalamnya usinnya disarungin aja ya. Mesin oke, emang pajaknya ini ulang tahun hari ini, bulan ini nih. Nanti kita bisa rekam pajak panjang atau keadaan begini ya. Nah, berikutnya lagi nih, S-Pass nih, Super S-Pass nih. Ini tidak jadi, nggak jadi-jadi terus nih. Gara-gara kemarin DP jadi mandul ya. Nggak apa-apa, tahun 2005, joknya sudah kasensi ke depan. Yang 13 pajak panjang ya, bukan 12. 2005 ya, ini sampai harga 35 juta masih nego. Silahkan datang aja. Pokoknya ini bahasanya nggak untuk pun kita, kalau yang serius datang aja ke NJM. Berikutnya lagi Kijang lagi nih. Aduh, Kijang lagi nih. Kijang lagi, Kijang G tahun 96 long. Long ya. AC sudah double, modifikasi Grand Nestra ya. Maksudnya kendaraannya pajak masih 2 tahun. Masih 2 tahun ya. 2 tahun. Ini sebenarnya posisi gini 37 juta. Kijang G long tahun 96 yang 1,8. Semua dalamnya masih orsinil. Talang air masih bagus, memang ini agak isi sedikit ya. Takil mesin oke. 37 juta saja posisi pajak telat ya. Nanti kemudian bagaimana caranya. Nah, selesai. Mungkin untuk hari ini habis stok. Bagi bapak-bapak yang sudah ter-DP, yang masih di rumah tadi ada 5 unit, Kijang semua sudah ter-DP. Tolong cepat-cepat diambil nih, karena sini penuh ya.
sekali lagi bapak-bapak yang mendengarkan apa namanya Adis Tokak BMJ ini pengen jual beli atau titip jual, silahkan datangkan. Ya, syaratnya mudah, hanya kena administrasi 1,5 juta. Ya, 1,5 juta saja, silahkan datangkan. Kita bikin surat perjanjian, bla 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 bla. Insya Allah semuanya enjoy aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.